stesen triangulasi yang berada di Bukit Juntai, Jerbu, Negeri Sembilan. Dalam keadaan baik. Tinggi ada dalam keadaan baik stesen triangulasi ini. Dan ia hampir berusia lebih 100 tahun. Ia dibina lebih 100 tahun. Ataupun dikenali sebagai Beru. Berikut adalah keadaan stesen triangulasi ataupun Beru ni. Kalau kita perhatikan, ketinggian dia lebih kurang dalam 6 meter. 6 meter ketinggian dia. Kita tengok masuk dalam. Kita cuba tengok, try masuk dalam. Apa ada dalam Beru ni. Okey, ini adalah Beru. Di mana pembinaannya lebih majoriti ni buat daripada besi. Zinc besi dan kakinya besi. Dan kalau kita perhatikan di sini pun ada skru dan sebagainya untuk mudah dicabut atau tidak. Ini dengan tiga segi ni, bentuk macam bentuk piramid ni. Dan kalau kita perhatikan di sini juga, inilah stesen dia. Stesen Beru dia. Di mana di sinilah point ataupun stesen durasi ataupun Beru ada tanjung rujukan ataupun batu begini. Dan tempat lain mungkin batu dia lain bentuk dan sebagainya. Tapi di sini, di Jelebu, dia punya batu ada ke sini. Dan kalau kita perhatikan ni keadaan dia lah. Lebih kurang besar dia dalam satu kaki kali satu kaki. Dia punya keluasan. Dan kita perhatikan di sini ada arah utara. Stesen triangulasi ini adalah jaringan untuk kita mengetahui bearing di antara setiap titik. Dan biasanya stesen triangulasi ini dibina di atas bukit, puncak bukit. Dan contohnya di atas bukit inilah. Dan kalau kita perhatikan zaman sekarang ni, ramai pendaki-pendaki hiking dan sebagainya akan mendaki bukit, dan mereka akan menemui monumen macam segini ni. Dan monumen ni ada satu orang kata sejarah ataupun memang digunakan oleh Jabatan Ukur dahulunya untuk membuat stesen ataupun kiran satu bukit ke satu bukit. Contohnya kalau di sini stesen triangulasi ni, di sini atas bukit ni, contoh kalau ada plan akui, contoh utara, selatan akan tembak lagi satu stesen di sana. Dan antara stesen ni dengan stesen yang satu lagi, kita akan beritahu dia punya bearing. Dan antara bearing tu dan sudut, kita boleh ketahui jarak di antara satu stesen dengan stesen yang lain. Itulah konsep ataupun kegunaannya stesen triangulasi. Dan mungkin masyarakat umum tidak mengetahui apakah fungsi-fungsi binaan-binaan ini yang biasanya kita jumpa di atas bukit dan sebagainya. Semoga dengan penerangan ini, bersama-samalah kita menjaga tanda-tanda rujukan ataupun monumen-monumen yang berada di atas bukit. Keadaan stesen triangulasi. Biasanya kalau dahulu memang orang takkan jumpa, tapi bila aktiviti hiking ataupun mendakian bukit dilaksanakan, ramai yang berminat riadah-riadah ni, mereka akan jumpa bentuk ataupun monumen ini. Oleh itu, bersamalah kita jaga atau pelihara bahan-bahan orang kata benda-benda bersejarah ini untuk kegunaan ataupun pengetahuan orang akan datang. Dan ia jugalah sejarah dalam dunia ukur dan pemetaan. Sekian saja daripada kami. Aku Budak Survey. Bersama kami, kami akan kongsi. Kami, Aku Budak Survey. Bersama kami akan kongsi.